Halo semua, nama gue Andri Rizal Diansyah dan selamat datang di game Mobile Arena. Nah, kali ini gue gak tahu ya, udah lama banget gue gak upload sama sekali di channel gue. Jadi daripada gue bete di rumah, mending gue upload. Awalnya gue mau rekam game Mobile Legend, cuma gue mau Mobile Arena dulu ya. Oke, kita rank match dulu ya. Biar kalau kepala. Oh, yang lari lo, hei. Lah kabur lagi. Iya, Toro. Oke, gua bantu Toro ya, tapi ya enggak jadi. Oh, lolo. Oh, ada musuh. Nah, serang. Lari. Yeay. Mundur dulu, guys. Oke, bagus. Teknik udah mati, tinggal butterfly yang di tengah. Kita stun dia. Ah, enggak kenal ya. Siapa yang di atas? Thor malah turun. Coba gua ke atas buat lindungin tower gua. Malah lari. Kabur tuh orang. Ya, mundur dulu. Mundur. Ya, nge-lag. Maaf kalau nge-lag ya. Jadi ya, wajar lah kalau nge-lag HP gua. Ini bukan dari jaringan, dari HP. Jaringan enggak stabil kok kalau gua main. Cuma spesifikasi HP gua enggak terlalu bagus gitu, jadi ya wajar. Oke, bayar sendiri. Aduh, gue ditarik. Oh, gue didorong masuk gua. Stun dulu, baru gue lari. Ah, mantap. Mundur dulu, oke. Ini enggak ada bantuin gua ya. Woi, lah, kenapa lari ini orang? Mundur sedikit ya. Aduh, mana ada orang lah. Oke, dapat skill. Ya mana ini? Ya Ella, kok belum saya, woi. Malah kabur lagi, asu gua kah? Gua salah target. Woi, bantu gue di sini, woi. Ya. Lari. Mundur dulu. Gue nggak mau. Gue mundur dulu, woi. Nyerang balik. Gue belum ada nge-kill. Gue baru SC1. Ya lari dulu. Dia pasti ya hampir gua kena. Mana tanya, mana musuh gua? Mundur dulu sedikit. Ya, jelas. Oh, mundur. Ih. Malah gua tegang nih game lainnya. Kenapa gua pakai headset ya? Gua lupa. Oke. Aduh, gua kena lagi. Lele. Mampus. Tapi dia lari. Dia berhasil kabur. Pecundang. Oke. Dia kembali lagi, guys. Tapi gua mesti stun dia dulu baru nyerang. Tapi dia lari. Shit. Ini teman gua nggak ada bantu gua ya. Aduh. Kita mundur dulu. Woi, bantu gua di sini, woi. Woi, gue kesusahan di sini, nah. Dari mati gue, enggak ada bantu gua. Mampus.
Ya kabur lagi. Petanggar yang bertua atau gue yang tidak tahu main. Ini masuk gua mana? Ini no, coba. Ya elah. Oh, mati. Kabur. Hampir. Dikit mami dia mati, dia ketemu. Tunggu. Oke. Tunggu dulu ya. Gue nyaran dulu ini, minionnya. Oke, mana musuh gua? Aduh. Kok dia gua yang diserang anjir? Ya elah gua kena. Woi, mati, dikit lagi. Wuhu! Kena dia. Dia kena. Oke, dia udah mati, guys. Untunglah. Jadi gua bisa nyerang tower. Taretnya apa tower? Oke. Gua bisa nyerang tower tanpa ada yang ganggu. Cepat sebelum area musuh datang, cepat. Oke, udah, gue mundur dulu sejenak. Mundur dulu guys, mundur. Kita mundur, kita bantu yang bawah dulu. Oke, teman gue di shutdown. Ya, area butterfly sama lubuk ke tengah. Jadi gue ke mana ya? Gue ke atas kembali untuk menghindar lubuk. Gua nggak mau lubu gua nggak mau berhadapan dengan lubu. Oke, okay, he's back dan kita mati lo goblok. Gua mundur. Stun. Oke. Okay. Gue isi darah dulu ya. Gua kembali lagi. Mana tadi ten? Mana tadi musuh gua? Aduh. Kena gua. Ya, lari. Kurang menjanjikan. Gua mati. Oke, kita kembali lagi, guys. Ini gua udah di mana ya? Maju terus. Lama-lama tangan gua capek. Jari gua yang capek. Ada lubu di tengah. Apa kita harus menghadapi lubu atau tidak? Mending jangan. Kita ke bawah dulu untuk ketemu saudara gua, itu Vera. Ternyata ada saudara gua kesini, saudara kembar. Kita hadapin, tapi gua ragu kalau dia, kalau attack-nya lebih kuat daripada gua ya. Oh, ada Zoyun. Bukan Zoyun, Zanis masuk gua. Oke, ini Zanis diibaratkan kayak Zoyun ya. Oh, dia. Oh mantap. Ya, gua dapat ngekill. Gua mundur. Ada butterfly. Yang ngelag game-nya. Game-nya ngelag. Mungkin dari tadi ngelag ya. Kita maju. Atau tidak, mundur dulu, mundur. Sumpah. Gua enggak mau mati goblok. Oke, mati lo. Iya, cepat. Weh, peluang tuh, peluang. Cepat. Wuhu. Ya elah, lari gua lambat. Ya elah, mundur dulu. Mana nih musuh gua? Nih, bantu gua, cepat. Mundur dulu guys. Gue nggak mau mati. Oke, double tap, mantap. Oh, arah saudara gua. Hip, yap, sip. Udah mati semua. Tinggal lubu. Lubu baru saja udah respawn. Jadi kita hancurin dulu ini. Oh, gua kena saudara-saudara dan gua mundur. Oh mantap, nice. Tapi gua recall dulu sementara. SS 27 mantap nih teman gua. Huts. Ini durasinya udah berapa? Udah 15 menit.
cukup lumayan lama gua mainnya karena loadingnya terlalu lama tadi gua masuknya. Oke, dia dikejar dengan butterfly. Oh mantap, mantap. Lari dulu. Mundur dulu sementara. Oke, kita maju kembali. Ini tengok, kita mundur lagi. Maju lagi. Oke, enggak ada ya, kan? Aman. Oke, mantap. Oh, kita mundur dulu. Artika musuhnya. Mundur dulu sementara. Mundur dulu sementara. Sembunyi. Oke, udah masuk semua. Kita nyerang. Mantap. Gimana ini maksud gua? Mana ini? Aduh, gua kena stun gua sendiri. Kumpul semua guys, kumpul. Lu tau gak artinya kumpul? Kumpul. Oke, gak ada berguna. Gak guna, mundur dulu. Mana? Atau ke bawah. Arah Fenix. Mana ul? Mantap. Mantap sekali saudara-saudara dan arah ten dulu. Kita stun dulu. Kita kasih dulu. Ah, malah ngelag lagi. Aduh. Lubu. Gua dibunuh sama. Oke, butterfly bukan lubu, tapi dibantu sama lubu kali. Ya. Mundur dulu semua guys, mundur. Ambek. Mantap sekali guys. Lubunya udah mati guys. Oke, dihidupkan. Ini lari kemana sih? Mau kemana? Ini lu semua mau kemana sih? Wah, serius. Aduh, gua belum apa-apaan. Yap, Jack Slayer, gua dapat, gua yang bunuh. Siap, oke. Kita di sini dulu. Ini kalau gua pakai Fera agak enak juga ya, karena damage attack-nya itu keras, attack-nya itu sakit. Cuma mesti dibantu sama teman dulu. Mundur dulu, jangan ada yang mati konyol. Gue mana mau mati yang konyol. Kita lari dulu. Wey, aduh, gue dikejar. Ada lubu, ada butterfly. Mantap. Nge-lag lagi kan ya. Nge-lag. Aduh, nge-lag. Really guys. Mengerata mega creep. Ah, mantap. Mana nih? Wah, gua salah lagi. Ini belakang armornya. Oh, lubu. Ternyata yang lawannya lubu. Oke, mati semua tuh teman gua. Buka-buka mata teman gua, musuh gua. Jadi punya kesempatan lah ya. Ya, hancurkan langsung ya. Hancuri base campnya bro. Hancurin. Cepat. Oke, mantap. Kita menang. Menang ini kan? Kita menang. Ini sip. Siapa dapat MVP ini kira-kira? Iya, Yorni yang dapat, bukan gua. Oke. Udah nambah satu, jadi ya sampai di sini saja dulu ya guys. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, tinggal like saja. Mungkin gua bakal lanjutin lagi Mobile Arena-nya atau Mobile Legend. Jadi ya, tergantung dari kalian sih kalau kalian suka video ini. Jadi kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.